Oke, what's up guys? Kembali bersama saya Buddha Hits. Nah, kali ini saya akan meluncur ke Sand Castle. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menyelesaikan misi harian yang ada di Sand Castle, yaitu mengambil gambar si kudu calf. Kita cek misinya. Go find a kudu calf in the Sand Castle and take a photo. You can find the kudu calf nearby the oasis. Jadi teman-teman diminta untuk mengambilkan gambar si kudu calf ya di sekitaran oasis. Oke, ini dia lokasinya. Kita buka di map, dia ada di sekitaran ini teman-teman. Ada hijau-hijau ini. Jadi mereka biasanya berkeliaran di situ ya. Oke, langsung saja kita meluncur ke lokasi teman-teman. Nah, ini dia si kudu calf. Tapi yang ini induknya ya teman-teman. Jadi ini ada tanduknya gitu. Jadi kita tidak membutuhkan yang ini, karena yang kita cari di dalam misi adalah yang tidak bertanduk. Kita skip yang itu, kita cari anaknya ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi ini yang dimaksud di misi ya, yang tidak bertanduk. Mana dia? Mana dia tadi ya? Nah, itu dia. Oke, jadi ketika kita sudah mendapatkan dan atau menemukan ini anak rusa ini, kita hanya perlu untuk mengambil fotonya saja, teman-teman. Kita tinggal ambil posisi dan klik kamera, kemudian capture. Misi sudah selesai. Jadi seperti itu misi kudu calf yang ada di Sand Castle ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga cek video lainnya. Tekan like jika teman-teman suka dan tuliskan sesuatu di kolom komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih.